Halo, assalamualaikum. Dapur dapur nenek hari ini akan buat sambal belacan ya, sambal belacan teri. Sebelumnya kita akan goreng emping terlebih dahulu ya. Oke, minyaknya kelihatan sudah panas, kita masukkan. Goreng terus sampai selesai ya. Selanjutnya kita akan menggoreng terinya terlebih dahulu ya. Kita aduk ya. Setelah terinya matang, kita angkat. Kemudian kita goreng bawang merah, bawang putih. Kita tumis sebentar ya, sampai dia layu. Kemudian kita masukkan belacannya. Kita masukkan cabai sama tomatnya. Masukkan gula merahnya. Kita siram air. Lalu kita tutup.
Oke, kelihatan, kita lihat ya gimana hasilnya. Kelihatannya sudah matang ini. Kemudian kita beri sedikit kaldu bubuk. Sedikit garam, sedikit aja ya, karena nanti kita akan memasukkan teri ke dalamnya. Teri itu kan asin ya, jadi kita pakai sedikit aja. Lalu ini dia alatnya. Kita giling langsung ya di sini pakai ini. Caranya begini. Gilingnya nggak usah halus ya, kayak kasar-kasar dikit aja. Kalau kasar-kasar dikit itu kita nengoknya selera ya, selera jadi makan langsung makan. Ini salah satu menu simple yang harus selalu ada ya. Kalau saya biasanya sambal kayak ini selalu ada di kulkas untuk persediaan. Kalau suatu waktu nggak selera makan, tinggal makan pakai ini. Oke, kelihatannya sudah ya. Kemudian kita masukkan terinya. Ini permukaan cabenya, kita masukkan terinya. Sedap. Makan gini aja pakai nasi anget-anget enak ya. Simpan aja, taruh di kulkas untuk persediaan. Jadi nggak repot, waktu-waktu pun kita tinggal rebus-rebus sayur, cocolannya sambal belacan ini. Apalagi ditemani emping. Ini tadi emping dikasih ya, pemberian tetangga dekat ngasih emping. Syukur, alhamdulillah. Oke, selesai. Ini lah sambal terasi campur teri goreng. Apa ya namanya, jadi apa ya, sambal terasi teri sambal terasi. Apalah itu, terserahlah, yang penting akhirnya sedap, membangkitkan selera ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa ya, like, subscribe, and ditunggu komennya ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.